Negeri Jakarta Pasca Sarjana Magister PAUD kelas B angkatan 017. Kali ini saya akan mempresentasikan permainan yang telah saya buat. Permainan ini mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, kognitif, sosial emosional, NAM, dan seni. Selain itu, permainan ini juga mengembangkan konten SLAM, yaitu science, literasi, art, matematik, and teknologi. Permainan ini terinspirasi dari proses landang, yaitu dalam teknik bermain bola basket. Permainan ini disebut dengan permainan smart basketball. Pertama, karena permainan ini didesain dengan terobosan terbaru, yaitu disesuaikan dengan seluruh tema yang akan diajarkan dan dikenalkan pada anak usia dini. Yang kedua, permainan ini bisa dilakukan di indoor maupun di outdoor. Yang ketiga, permainan ini boleh dilakukan secara berkelompok maupun secara individual dan sebagainya. Permainan ini mengembangkan konsep konten math and science. Untuk konten math-nya, saya mengambil konsep number and cardinality, di mana ketika anak mendapatkan gambar simulasi, maka anak menempelkan gambar tersebut di tabel histogram yang terletak di styrofoam bagian belakang. Setelah anak mendapatkan gambar tersebut, anak akan menempel dan menyusunnya berbentuk barisan lurus ke atas. Setelah anak menyusun, menempel, kemudian anak akan menghitungkan berapa jumlah gambar simulasi yang telah didapatnya, itu berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk konsep kedua, yaitu konsep klasifikasi, di mana anak mengenal, menunjukkan berbagai macam konsep, berbagai macam gambar simulasi yang didapatnya. Dengan gambar ini, anak mampu mengelompokkan mana gambar simulasi kebersihan diri dan mana gambar simulasi kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, konsep geometri. Di sini anak mengenal, menunjukkan, dan memahami berbagai macam bentuk geometri. Yang keempat, yaitu konsep statistik and data collection. Yaitu, anak mengenal berbagai macam bentuk grafik. Di sini, ketika anak menempelkan, menyusun gambar simulasi yang telah didapatnya, maka anak akan membuat grafik yang ada di papan tulis. Dan yang terakhir yaitu problem solving, di mana anak mampu memecahkan masalah bagaimana cara mendapatkan gambar simulasi yang didapatnya melalui proses melambungkan bola untuk masuk ke dalam gelas tersebut. Nah, yang terakhir di sini adalah estimation and prediction. Untuk konsep prediction and estimasi, di sini anak akan memprediksi berapa banyak gambar simulasi kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan rumah yang anak dapat. Kemudian yaitu mengestimasi di mana bola tersebut akan melambung dan masuk ke dalam gelas-gelas yang ada di depan styrofoam ini. Dalam mengembangkan konten science, di sini saya mengambil konsep science inquiry, di mana anak menyelidiki, mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, kemudian mengkomunikasikan permainan ini kepada orang lain. Kemudian untuk life science, anak mengetahui dan memahami tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa ditanam di sekitar rumah, mengingat untuk agar anak peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga adalah science in personal and social perspective. Di sini anak mengikutsertakan diri dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir itu adalah science in technology, di mana anak memahami bahwa science in technology itu berperan dalam kehidupan manusia. Dalam permainan ini, science technology dapat anak temukan, yaitu dalam menggunakan bearing roda yang terletak di bawah tempat digerakkan bola untuk menuju ke dalam ring. Nah, anak-anak di sini ibu guru akan menunjukkan permainan yang akan kita main hari ini. Permainan ini seru loh. Permainan ini adalah cara bermain basket. Kalau bermain basket kita di lapangan tuh. Nah, di sini kita bermain basket dengan cara seperti ini. Ayo, sama-sama lihat. Ayo, di sini saya berdiri, anak-anak berdiri. Ya, ibu guru masukkan bolanya ke dalam gelas. Bolanya masuk tidak? Kalau bolanya belum masuk, ayo kita masuk lagi bolanya. Sampai bolanya masuk terus. Ayo sama-sama. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Sini, sini bolanya. Oke. Bagus. Nah, di sini ada warna hijau. Hijau gambar apa ya? Bulat. Bulat lingkaran.
lingkaran. Nah, di sini coba cari amplop yang berwarna hijau yang bulat lingkaran. Coba cari. Oke, dibuka sini amplopnya. Ambil salah satu amplop yang akan kita main. Iya. Oke, buka amplopnya. Nah, di sini amplopnya itu gambar apa ya? Gambar apa ini? Menanam. Menanam pohon. Pohon, pintar. Dalam menanam pohon ini ada apa aja? Ada apa? Ada daun, ada ini? Ada apa ini? Pokok. Ada pohon, ada ini? Apa ini? Ini? Tanah. Ada tanah. Nah, di sini gambar ini silakan tempel di belakang. Ini tempel. Pakai lemnya. Pakai lemnya lebih dahulu. Lemnya banyak-banyak. Tempelkan di. Iya, bagus. Di sini. Ayo tempel. Tekan. Tekan di sini. Tekan. Dah. Nah, tekan. Udah berhasil. Ayo ambil hadiahnya di sini. Dapat hadiah apa? Ini hadiahnya. Hore, aku berhasil. Yuk, balik lagi di sini. Sekarang anak ibu yang kedua. Nah, di sini ayo ambil bolanya. Masukkan bolanya. Bagus. Pintar. Ini warna hijau. Hijau gambar. Gambar bentuknya bulat lingkaran. Coba cari bentuk lingkaran berwarna hijau. Pintar. Buka amplopnya. Ini adalah gambar mencuci kaki di rumah. Kalau selesai bermain, selalu mencuci kaki enggak? Mencuci kaki. Gimana cara mencuci kaki? Dipasuh pakai sabun. Pasuh lagi pakai air. Bentar. Nah, ayo ditempelkan gambar mencuci kaki itu. Mencuci kaki itu kebersihan diri atau kebersihan lingkungan rumah? Diri. Pintar. Yuk. Ditempelkan lagi. Tempelkan. Ya, tempelkan di situ. Tekan kuat-kuat. Oke, selesai. Yuk, ambil hadiahnya. Terutama usia 5-6 tahun. Demikian simulasi permainan dari saya, Maggie Garcia. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.